Right away.
Right away.
Right away.
We're falling hard to find the answer. We'll be right back.
Right away.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Portal Facebook Sistem dan Buku Public Private Research Network 2.0. Sekalung penghargaan kepada yang berusaha Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Datuk Shaharuddin Abu Sohod, Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, yang menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Husaini bin Omar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Yang Berbahagia Datuk Profesor Insinyur Dr. Kamal Nasharuddin Mustafa, Naib Chancellor Universiti Tenaga Nasional, Yang Berusaha Dr. Ismail Parlan, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, Ketua-ketua Agensi, Pegawai-pegawai Kanan Kementerian dan Universiti, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada majlis hari ini. Bagi membuka tirai majlis, marilah kita sama-sama dahulukan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Encik Abdul Syafiq bin Abdul Samad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مالك الملك يا الله engkau lah yang mempunyai segala kepujian, engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran, engkau lah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan engkau segala kebajikan dan kepada engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudratmu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada hari ini di dalam majlis pelancaran portal Facebook Sistem dan Buku Public Private Research Network PPRN 2.0. Ya Allah, ya Munzilar Rahmah wa ya Fatihal Barakah, jadikanlah majlis ini sebagai pemangkin kegemilangan, menjadi inspirasi buat seluruh institusi pendidikan tinggi dan yang menyaksikannya. Ya Allah, kami mengharapkan usaha ini diberkati olehmu agar ia dapat menggalakkan program inovasi yang berasaskan permintaan industri dalam memacu pembangunan produktiviti dan inovasi negara. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, selamatkanlah kami dan negara kami dari segala wabak, penyakit dan bencana. Hindarkanlah kami dari segala keburukan dan mara bahaya. Lindungilah kami dari segala bentuk kemungkaran. Berikanlah kami kekuatan agar khidmat bakti kami lebih dihormati di pesada antarabangsa dan bertaraf dunia. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan, dan menyingkirkan kami dari memperoleh rahmat. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Syafiq atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis pada hari ini mendapat kerahmatan dan berjalan dengan lancar.
Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri bin Yusof selaku Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyampaikan kata-kata aluan, seterusnya merasmikan majlis pelancaran portal Facebook, sistem dan buku Public Private Research Network 2.0. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Boleh buka ya. Terima kasih kepada pengerusi majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia Datuk Syahrudin bin Abu Sohob, Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, yang menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Husaini Omar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syattar bin Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Kamal Nasiruddin Mustafa, Naib Chancellor Universiti Tenaga Nasional. Yang berusaha Dr. Ismail Parlan, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Razlan Jalaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif EMGS, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta, serta Pegawai Kanan IPT, para penyelidik, wakil-wakil syarikat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Bahagia Datuk Seri KSU. Disebabkan ada beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan, beliau telah mewakilkan saya untuk merasmikan majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya juga kita dapat bersama-sama berhimpun di majlis pelancaran portal FB Sistem dan Buku Public Private Research Network atau PPRM pada pagi yang serba ceria ini. Dan saya kira pada tahun lepas mungkin satu atau dua kali sahaja kita buat majlis di foyer ini, dan mungkin saya tengok berdasarkan kepada kesesuaiannya dan lebih santainya mungkin pada tahun ini dengan keadaan yang kalau kita katakan boleh mengadakan majlis-majlis, mungkin kita boleh perbanyakkan lagi lah majlis di ruang ini. Terlebih dahulu ingin saya zahirkan kalungan penghargaan yang tidak terhingga kepada jawatankuasa penganjur majlis pelancaran yang telah menumpukan segala usaha dalam memastikan majlis kita pada pagi ini dapat direalisasikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Universiti Teknologi MARA melalui Fakulti Komunikasi dan Media selaku penyelaras bersama KBT dalam menjayakan majlis pada pagi ini. Terima kasih dan tahniah kepada semua. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih atas kehadiran rakan-rakan industri, para penyelidik dari universiti awam dan swasta, politeknik dan college community, serta institusi penyelidikan atau research institution yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama majlis kita pada pagi ini. Hadirin hadirat sekalian, PPRN adalah satu model kerjasama strategik antara institusi pengajian tinggi, industri dan agensi-agensi kerajaan bagi menggalakkan program inovasi yang berasaskan permintaan industri dalam memacu pembangunan produktiviti dan inovasi negara. Objektif utama PPRN adalah mewujudkan knowledge-friendly ekosistem di mana industri akan membentangkan permasalahan teknologi dan penyelidik memberi cadangan kepada industri bagi menyelesaikan permasalahan.
PPRN dibiayai oleh geran yang dikeluarkan oleh kerajaan sebagai input kajian kes dalam pengajian, pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kompetensi mereka. PMKS merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Pada akhir tahun 2020, bilangan PMKS dianggarkan hampir mencecah 1.2 juta bersamaan dengan 97.2% daripada jumlah keseluruhan perniagaan yang berdaftar di Malaysia. Namun, sebahagian besar PMKS masih kurang berdaya saing dan perlu diperkasa semula setelah terjejas akibat wabak COVID-19. Justru itu, inisiatif PPRN ini diharap dapat membantu PMKS dalam meningkatkan produktiviti mereka. Secara tidak langsung, inisiatif PPRN akan membantu kerajaan yang mensasarkan PMKS bakal menyumbang 45% kepada KDNK pada tahun 2025. Selari dengan perkembangan terkini yang memerlukan kita menggunakan pelbagai bentuk komunikasi yang efektif bagi menyempurnakan, bagi menyampaikan maklumat serta informasi berkaitan PPRN, KBT dengan kerjasama UiTM telah membangunkan satu portal dan Facebook PPRN. Portal dan FB PPRN ini diharap dapat meningkatkan keterlihatan ataupun visibility PPRN dalam kalangan pemegang taruh, iaitu pihak industri, penyelidik, IPT dan masyarakat, selain memberikan maklumat serta perkongsian mengenai kisah-kisah kejayaan dan hasil projek PPRN yang telah memanfaatkan pihak industri dan masyarakat. Portal dan FB PPRN ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap inisiatif PPRN 2.0 dari segi faedah, cara memohon dan prosedurnya. Dan di sini kalau saya boleh menyeru, ini tak ada dalam teks, kalau saya boleh menyeru juga pihak Urusetia untuk melihat, mengkaji balik kaedah pelaksanaan PPRN mungkin berdasarkan modus operandi yang berdasarkan keperluan semasa. Sebab kalau kita tengok, walaupun sekarang ini pelaksanaan PPRN 2.0 ini bermula pada tahun 2020 kalau tak salah, ataupun 2019 lagi, tetapi ada beberapa perkara ataupun dari sudut prosedurnya yang boleh lagi dimantapkanlah. Sistem pengurusan PPRN pula adalah sistem yang dibangunkan oleh Universiti Teknologi Malaysia yang merangkumi proses kerja daripada manual kepada dalam talian yang meliputi aspek pengurusan permohonan, projek, penilaian dan pemantauan. Pada hari ini juga kita akan melancarkan dua buah buku tentang PPRN. Buku pertama bertajuk Driving the National Productivity, mengandungi falsafah di sebalik pelaksanaan PPRN. Manakala buku kedua bertajuk Creating Shared Prosperity, mengandungi direktori berkaitan projek-projek yang tamat dengan jaya. Kedua-dua buku PPRN ini ditulis dan dicetak oleh University Sains Malaysia. Terima kasih pihak University Sains Malaysia, dan saya difahamkan sebelum ini proses untuk penghasilan buku ini juga mengambil masa yang panjang juga berdasarkan perkembangan semasa. Sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada USM. Hadiri yang saya hormati, untuk makluman, sejak tahun 2015 sehingga kini sebanyak 667 buah projek kerjasama melibatkan syarikat dari pelbagai sektor industri dan kumpulan penyelidik telah dilaksanakan di bawah inisiatif PPRN. Projek-projek ini melibatkan kos sebanyak 27.4 juta di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 22 juta dibiayai oleh PPRN dan 5.5 juta dibiayai oleh syarikat. Daripada 667 buah projek ini, sebanyak 471 projek telah dilaksanakan dengan jayanya. So di dalam konteks ini juga saya mengharapkan pihak Urusetia boleh meneliti dengan lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan ataupun kejayaan projek-projek ini, kalau kita boleh kembangkan lagi kepada kita kongsikan lagi dengan syarikat-syarikat yang hampir sama nature-nya. Hadirin yang saya muliakan, syabas dan tahniah sekali lagi ke atas komitmen secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini.
Kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan program ini amat dihargai. Harapan saya ialah usaha bersepadu semua pihak hasil daripada program ini menjadi lebih berganda. Kita perlukan semangat dan usaha yang baru serta berterusan. Dengan iltizam, doa dan komitmen semua pihak, kolaborasi yang kukuh antara universiti, IPT, RI dan industri akan dapat direalisasi. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan portal FB sistem dan buku Public Private Research Network 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri bin Yusof atas ucapan perasmian sebentar tadi. Diminta Yang Berbahagia Datuk Shahruddin Abu Sohod dan Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Husaini bin Omar mengiringi Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri bin Yusof untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan gimmick perasmian. Dijemput juga Yang Berusaha Dr. Siti Fazriah Raja Muhammad selaku Ketua Unit PPRN untuk menyerahkan simbolik perasmian bagi demonstrasi pelancaran portal Facebook, sistem dan buku Public Private Research Network 2.0. Kini tibalah masa untuk menyaksikan acara kemuncak gimmick perasmian. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri bin Yusof dan Yang Berbahagia Datuk Shahruddin Abu Sohod dan Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Husaini bin Omar serta Yang Berusaha Dr. Siti Fazriah Raja Muhammad atas perasmian sebentar tadi. Para VIP dipersilakan duduk. Para hadirin dan juga para penonton yang menyaksikan majlis ini secara maya, kini tibalah acara seterusnya, sesi bicara wara majlis pelancaran portal Facebook, sistem dan buku Public Private Research Network 2.0 bersama moderator kita, Cik Aisyah Muhammad Yassim. Sementara kita beralih kepada sesi bicara wara, marilah kita sama-sama menyaksikan layangan bingkisan yang telah disediakan.
Batu Pahat adalah salah satu daripada 10 daerah di Johor. Tarikh ini menjadi saksi kepada kecekalan dan kejayaan anak tempatan dalam industri pembuatan baja. Nur Hidayah Sarjani, anak jati kelahiran Johor, merupakan individu yang mempunyai minat mendalam dalam bidang ini. Jadi Sarjani Agro Shop ini tercetus satu idea untuk buat produk baru hasil daripada sisa makan. Tempoh dalam masa 3 hari untuk dapatkan 50 liter. Betapa susahnya dulu kita nak buat satu produk tu, banyak step. Tapi kebanyakannya mesin ni memang kena cipta. Maksud saya tak boleh beli on the spot mana-mana kedai, semua tak boleh jual. Pada masa itulah dia kata bolehlah pergi ke apa booth PPRN ni, kita terang kita akan kena untuk mengedarkan baja cecair, tetapi dia tak dapat supply kerana pada masa tu dia guna blender yang digunakan untuk memasak tu untuk blend food waste dan menghasilkan baja. Dan apabila dia suruh pekerja dia separate food waste tu, pekerja dia mengeluh kerana kerja banyak dan dia pun kena pakai pekerja yang ramai. Jadi dia punya keedah proses untuk menghasilkan baja tu tidak efektif. Bila kita buat prototype dan mesin tu yang pertama, jadi kita buat kompartmen yang pertama adalah grinder di mana dia tak perlu nak asingkan apa-apa. Food waste tu pure daripada apa yang dia dapat tu, dia terus masukkan tuang. Second part, kita panggil blender di mana kita ada dua kompartmen untuk masukkan EM dan juga air untuk mana saya dua. Bahagian blender tu dia blend at the same time dia heating. Kemudian the third compartment adalah compressor. Compressor sebab masalah daya untuk menghasilkan baja cecair. Jadi kita compress, kita dapat yang cecair, but at the same time dia bagi kelebihan sebab dia dapat lagi yang pepejal dalam bentuk hampas. So dia daya dapat dua benefit di mana dia dapat baja cecair dan dia yang hampas tu dia buat lagi baja yang pepejal. Husairi Abdul Rahman merupakan jurutera yang bertanggungjawab dalam menghasilkan mesin ini. Tuan Yasmin kata saya ada satu projek nak buat komposter mesin. Boleh tak buat satu mesin untuk waste, hancurkan waste dan dapatkan paste. So bila ada 2-3 lakaran yang saya bincang dengan Dr. Yasmin, okay, ada 3 design yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga tu hampir jadilah. Maksud dia atas satu proses yang berturut. Itu baru diterima. Tak perlu another process lah untuk selesaikan dia. Kalau dulu saya perlu 3 atau 4 orang untuk menghasilkan satu produk, tapi dengan adanya mesin ni saya hanya perlukan 2 orang aja, sekurang-kurangnya 2 orang saja. Jadi Testing 1 2 3. Sangkut. Testing. Menjimatkan masa kami membuat production, saya hanya perlukan masa lebih kurang dalam 1 hingga 2 jam saja untuk dapatkan 50 liter. Peningkatan dia tu menjadi lebih tinggi, lebih daripada 100% sebenarnya. Untuk kita dapatkan, mempercepatkan lagi kita punya hasil production kita. Bagi saya, alhamdulillah, memang saya sangat-sangat bersyukur dapat mesin ni lah. Pendekatan yang PPRN ambil itu adalah sangat bagus. Pencerah iaitu bahagian akademik dapat menyumbang kepada industri, industri dapat menyelesaikan masalah dan komuniti juga dapat hasil produk yang bagus dan at the same time dapat bekerja dengan industri.
saya berharap sangat program ataupun kajian PPRN ini diteruskan di masa akan datang bagi membantu semua IKS, industri IKS pun ataupun yang sudah ada. Nama apa tadi? Aisyah. Meningkatkan lagi produktiviti dan pendapatan syarikat ini. Mungkin selama seperti ini terus dikekalkan. Penuh meja dia. Jadi agroshop. Jadi pemangkis semangat buat anak muda tempatan yang ingin mencubukan diri dalam bidang agro dan pertanian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini, Isnin 21 Februari 2022. Anda bersama saya, Aisyah Muhammad Yassim, moderator anda dalam program Bicara Wara PPRN yang berlintas langsung di Gloria Jeans, Kementerian Pengajian Tinggi menerusi Facebook Live Kementerian Pengajian Tinggi. Apa khabar para penonton di rumah dan tetamu di KPT? Moga sentiasa sihat hendaknya. Bagi makluman para penonton, ini merupakan episod khas dan julung kali disiarkan. Saya tidak berkesorangan pada hari ini kerana kita ditemani oleh dua orang tetamu kehormat. Saya ucapkan selamat datang kepada Yang Berbahagia Datuk Shaharudin bin Abu Suhud, Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar. Selamat datang Datuk, apa khabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kita ke tetamu kehormat kedua. Saya ucapkan selamat datang Yang Berusaha Teknologis Dr. Mazlan bin Muhammad, penyelidik dari Universiti Malaysia Kelantan. Selamat datang Doktor, sihat? Alhamdulillah. Dapat juga kita bersama untuk meneruskan sesi Bicara Wara walaupun dalam norma baharu. Baiklah, saya akan mulakan dengan sesi soalan Bicara Wara kita pada hari ini. Baiklah Datuk, susulan pelancaran portal dan FB rasmi PPRN pada hari ini, bagaimana ia dapat memberi impak kepada pemegang taruh PPRN khususnya penyelidik, pihak industri dan masyarakat Datuk? Terima kasih saudari Aisyah. Dari segi impak ni memang banyaklah sebenarnya, dan di antaranya kita mempermudahkan sebenarnya proses permohonan, proses penilaian dan proses kelulusan untuk dana PPRN ini. Dan setelah kita luluskan dana PPRN ini, kita boleh lihatlah impak yang seterusnya di kalangan kita punya perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pelbagai impak kita akan dapat lihat seterusnya, seperti peningkatan produktiviti di pihak perusahaan tersebut. Selain daripada produktiviti dapat ditingkatkan melalui PPRN, juga kita dapat meningkatkan kualiti dan juga dapat menjimatkan masa untuk memproses sesuatu produk dan sebagainya. Alhamdulillah, kelihatannya di sini jelas sekali apa hajat dan objektif Datuk ya di sini. Kini kita beralih kepada Dr. Mazlan. Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan dari sudut pengalaman dan manfaat yang diperolehi oleh inisiatif PPRN KPT ini. Terima kasih Puan. Mengikut pengalaman yang saya lalui sepanjang menjalankan projek PPRN 2.0, kami memperolehi geran PPRN pada Disember 2019. Namun selepas beberapa bulan selepas itu kita dilanda COVID, jadi terdapat sedikit halangan kerana kita kena lockdown PKP dan sebagainya. Namun pembincangan masih boleh dilakukan melalui telefon, WhatsApp, supaya projek yang diberikan kepada pihak kami dapat dilaksanakan dengan jayanya. Selain pada itu, saya dapati projek PPRN yang dilaksanakan oleh pihak KPT ini memang sangat memberi manfaat kepada pihak industri terutamanya, kerana daripada segi impak projek ini, dia dapat meningkatkan produktiviti kerana di Kelantan 70-80% syarikat SME adalah terdiri daripada golongan yang bersaiz kecil dan sederhana.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perkongsian sebentar tadi. Jadi memang kita tak dapat nak nafikan walaupun PKP ni kita tetap dapat beralih kepada kemajuan teknologi selaras dengan dunia masa kini. Okey, terima kasih doktor. Datuk, mungkin ada di kalangan penyelidik yang bertanya, setelah wujudnya digital portal dan aplikasi ini, adakah proses saringan untuk mendapatkan grant akan menjadi lebih kompetitif pada masa akan datang? Ya, kita menyangkakan memang dia akan lebih kompetitif lah sebab kita telah mempromosikan PPRN ini melalui kita punya platform online dan permohonan juga boleh dilakukan melalui online dan lebih mudah dan kita mengharapkan lebih ramai lagi lah penyelidik dan juga perusahaan di luar sana akan memohon dana ataupun grant PPRN ini. Jadi apabila lebih mudah tu maknanya lebih ramai yang akan memohon dan persaingannya kita jangkakan akan lebih sengit lagi lah. Tapi walau bagaimanapun kita akan membuat penilaian dan memilih projek-projek yang betul-betul memerlukan dana ini. Itu dia ya Datuk, satu jawapan yang sangat melegakan. But at the same time, kita dapat mencakupi lebih ramai para penyelidik dan juga PKS di luar sana. Okay. Dr. Mazlan kembali. Selain dari memudahkan proses permohonan grant, sebab kita PKP semua ni, so kita melalui website, portal dan aplikasi, bagaimana doktor melihat inisiatif PPRN digital ini dapat membantu menambah baik proses penyelidikan bagi pihak penyelidik dan universiti? Terima kasih Puan Aisyah. Okay, inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh projek PPRN kepada penyelidik dan juga kepada industri terutamanya, daripada inisiatif PPRN ini, industri akan mendapat manfaat kerana bajet yang diberikan dalam daripada geran PPRN dapat membantu bagi menyelesaikan permasalahan yang berlaku di industri. Contohnya, sekiranya pihak industri tidak mempunyai teknologi bagi menyelesaikan ataupun menambah produktiviti syarikat, dari situ penyelidik daripada semua IPTA ataupun IPTS di Malaysia boleh membantu memberi cadangan bagi meningkatkan produktiviti supaya syarikat akan mendapat benefit dari segi penambahan pendapatan, penambahan pengeluaran dan dari situ juga dia akan memberi impak dari segi ekonomi grooming kepada industri supaya dia boleh mengambil pekerja baru. Di situlah saya nampak impak yang paling besar. Alhamdulillah, terima kasih Datuk dan juga Doktor atas perkongsian sebentar tadi. Secara ringkasnya, melalui inisiatif PPRN ini, proses akan bergerak dengan lebih sistematik dan paling penting sejajar dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Terima kasih Datuk dan Doktor sekali lagi atas input yang menarik telah kita perolehi pada hari ini. Jadi semua para penonton, mari kita berhenti rehat sebentar dan kembali selepas ini. Okay, terima kasih. The Ministry of Education. Designed to bridge academia and industries by empowering innovation and creative solution. As the nation progresses further, the need for businesses, especially SMEs, to be more cutting edge is crucial. PPRN will accommodate businesses with the right research partner who will analyze problems, innovate, and provide solutions to businesses which shall ascertain how the industries can be more efficient. PPRN will provide matching grants to researchers to innovate and conduct meticulous applied research. So far, since its inception in 2015, PPRN has achieved much in driving SMEs to be more technologically savvy and result-driven.
Currently, PPRN has taken on 364 successful projects from start to finish in various industries, including agriculture, construction, manufacturing, mining, and services. 606 research groups are currently active participants in this program. However, PPRN is encouraging more researchers and industries to participate in this program with the Industrial Revolution 4.0. Moving forward, we bring you PPRN 2.0. PPRN 2.0 will expand the industrial solution scenario by bringing more researchers closer to many more industries all over the country. With improved procedures and more frequent monitoring, PPRN 2.0 will also enhance its funding system based on matching grants to accommodate specific business needs in order to achieve more. From a single step, baik, kembali kita ke dalam program Bicara Wara Khas di KPT. Untuk pengetahuan umum, inisiatif PPRN tidak hanya tertumpu kepada penyelidik di peringkat universiti, malah terbukti inisiatif PPRN ini turut memberi manfaat kepada pihak industri. Lebih kurang RM5 juta Malaysia telah dibiayai oleh pihak industri dalam usaha merealisasi 471 projek sepanjang tahun 2015 sehingga kini. Bagi membincangkan lebih lanjut bersama kita, pada segmen kali ini adalah Encik S. Arshad bin Muhammad Ali Jannah, Pengarah Urusan Bridgefields Resources Sdn. Berhad. Selamat datang dan terima kasih sebab sudi hadir ke dalam program Bual Bicara kita pada pagi ini. Sebelum itu, kita ingin mendapatkan sedikit pengesahan dari Datuk mengenai penglibatan pihak industri dalam menjayakan inisiatif PPRN. Bagaimana Datuk melihat penglibatan pihak industri membawa PPRN dalam menjadi sebahagian dari proses yang membawa Malaysia setanding dengan negara-negara maju? Ya, terima kasih Saudari Aisyah. Memang kita tak nafikanlah penglibatan pihak industri ini sangat penting dalam projek PPRN ini, sebab PPRN ni kita memang sangat memerlukan pihak industri untuk mereka berbincang ataupun berjumpa dengan kita bagi menambah baik proses-proses kerja mereka, menambah baik produk mereka dan memperbaiki kualiti-kualiti barangan mereka. Jadi memang kita sangat mengharapkan pihak-pihak industri ataupun perusahaan di luar sana untuk bersama-sama kita bagi menjayakan kita punya program-program PPRN. Menarik. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk. Boleh kita rungkaikan dekat sini, memang industri akan bergerak sejajar dengan inisiatif PPRN. Bergalih kepada Encik S. Arshad, dari sudut PKS pula, kongsikan sedikit pengalaman Bridgefields Resources semasa terlibat dalam pembangunan projek bersama PPRN. Dengan adanya PPRN ini, kami dapat streamline proses kami dan juga menambahkan cara proses kami untuk meningkatkan mutu bila kita nak jalankan projek kami untuk ekspor. Dengan adanya PPRN sekarang kita telah dapat streamline proses kami dan bermula pengeksportan produk kami keluar. Cukup padat dan bermanfaat ulasan daripada Encik Arshad ya. Mungkin Encik Arshad boleh ulas sedikit lagi bagaimana grant PPRN ini memberi impak positif kepada pembangunan syarikat. Alright. Impak daripada syarikat kami, dulunya kita mengalami masalah semacam banyak raw material yang datang kan. Kita punya proses dalam bentuk batch proses. So sekarang ini kita dah dapat buatkan formulasi di mana kita dapat universal formulation untuk memproses barang-barang kami. Kami dalam bidang recycling proses. So bila dalam recycling ni kita mesti ada formulation di mana kita boleh proses different jenis produk kami. Dulu kita ada satu formula untuk satu produk. Sekarang kita dah dapat dengan grant PPRN ni, kita dah dapat buat uji sedikit semua dengan
dengan semuanya kita dah dapat universal formula, so we can improve our process and proceed further from there. Terima kasih Datuk Encik Arshad. So kita dapat lihat dekat sini, geran PPRN ini bukan sahaja dapat membantu PKS di luar sana, tetapi juga menjadikan semua sistem menjadi lebih sistematik dalam melaksanakan geran tersebut. Okey, Datuk, ramai yang tengah menonton kita ni sekarang ni di Facebook Live dan juga kita ada tetamu di KPT. Mungkin Datuk ingin mengambil peluang bagi menjemput mana-mana pihak industri termasuk PKS di luar sana yang memerlukan penambahbaikan dari segi pengeluaran produk, komponen sumber, gudang, logistik, kaedah penghantaran atau perkhidmatan untuk turut sama menghantar permohonan. Okey, seterusnya menjadi sebahagian besar dari transformasi ekonomi Malaysia. Silakan Datuk. Ya, kita memang mengalu-alukanlah penyertaan daripada pihak perusahaan atau industri sederhana, kecil dan mikro supaya bersama-sama kita dalam menjayakan program PPRN kita. Kita alu-alukan, kita jemput semua syarikat di luar sana untuk menghubungi kita supaya kita dapat membantu syarikat-syarikat di luar sana menyelesaikan masalah yang bersesuaian yang kita boleh selesaikan masalah mereka. Sebab kita ada banyak kepakaran dan pengetahuan di kementerian, terutamanya di institusi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kita boleh gunakan ilmu dan pengetahuan yang kita ada untuk membantu syarikat-syarikat di luar sana. Jadi saya sekali lagi menjemput dan maklum-alukanlah semua syarikat untuk bersama-sama kita dalam program PPRN. Alhamdulillah, panjang lebar jawapan dan pandangan yang dikongsikan oleh Datuk dan Encik S. Arshad. Dapat kita simpulkan dekat sini, bukan sahaja PKS ini nak daripada sudut grant, tapi juga kepakaran pun kita dapat daripada sistem PPRN ini. Okey, so dapat saya ringkaskan dekat sini, Kementerian Pengajian Tinggi memperkenalkan inisiatif rangkaian penyelidikan awam swasta PPRN untuk mempromosikan program inovasi berasaskan permintaan dengan matlamat untuk meningkatkan produktiviti keusahawanan. Menerusi inisiatif ini, KPT dapat menyediakan grant kepada Institut Pengajian Tinggi bagi menggalakkan ahli akademik mendekati masyarakat sekaligus ya membantu menghasilkan inovasi yang boleh meningkatkan produktiviti dalam syarikat. Baik para penonton, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali dengan sesuatu yang cukup istimewa selepas ini.
kembali ke dalam program Bicara Warakhas di KPT bagi menyaksikan sesuatu yang cukup istimewa pada pagi ini. Anda masih bersama saya, Aisyah binti Muhammad Yassin, moderator pada pagi ini. Kali ini, kami ditemani oleh dua orang lagi tetamu istimewa. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketiausaha KPT. Apa khabar, Doktor? Baik-baik. Alhamdulillah. Dan juga kita ucapkan selamat datang kepada Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi University Sains Malaysia. Selamat datang Profesor Dato'. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan sekalian, dua buah buku PPRN yang bertajuk Driving the Nation's Productivity dan Creating Shared Prosperity telah diterbitkan oleh University Sains Malaysia yang mengandungi falsafah di sebalik pelaksanaan PPRN dan direktori berkaitan dengan projek-projek yang telah tamat dengan jayanya. Sehubungan dengan itu, mungkin Dr. Zabri boleh kongsikan sedikit kepentingan buku-buku ini diterbitkan, Dr. Okay, terima kasih di atas soalan itu, Cik Aisyah. Pertama-tamanya, saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk sama-sama di dalam Bicara Wara ini. Sama-sama. Dan berkaitan dengan penerbit buku, kedua-dua buku berkaitan dengan PPRN ini, pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak USM selaku penggerak di dalam menghasilkan kedua-dua buah buku ini, yang mana pada pandangan pihak kementerian sendiri, penghasilan kedua-dua buah buku ini merupakan satu usaha yang amat baik agar ia menjadi satu repositori ilmu untuk rujukan pada masa-masa akan datang, yang mana kita lihat bahawasanya PPRN ini telah agak lama juga telah dilaksanakan. Justru penghasilan buku ini sudah pasti akan mendapat banyak manfaat untuk rujukan pada masa datang. Sebagaimana Jasa sebutkan tadi, buku yang pertama lebih merujuk kepada berkenaan dengan falsafah, menekankan kenapa pentingnya pelaksanaan PPRN itu sendiri. Ha, itu di antara intipati kepada yang buku yang pertama. Manakala buku yang kedua sebenarnya menghimpunkan semua projek-projek yang telah dilaksanakan sepanjang PPRN ini dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan dengan kita kumpul balik, kita nyatakan dia punya success story ataupun kisah-kisah kejayaan berkenaan dengan PPRN ini, ia bukan sahaja dapat memberi motivasi kepada syarikat-syarikat di luar sana, tetapi ia juga boleh menjadi satu rujukan kepada syarikat-syarikat bagaimana usaha-usaha ataupun inovasi-inovasi yang disuntik di dalam pelaksanaan program, sepanjang pelaksanaan program itu dapat membantu syarikat-syarikat berkenaan untuk meningkatkan produktiviti syarikat mereka. Jadi saya amat-amat mengalukan penghasilan kedua-dua buah buku ini, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak USM atau usaha yang dilaksanakan. Terima kasih. Rujukan dan panduan. So buku ni dia bukan sahaja sebagai directory, tapi memang kita tak boleh nafikan apa-apa yang berkaitan dengan buku kita perlu ada untuk menjadikan sebagai satu, kita boleh tengok kembali apakah yang telah diusahakan dan juga rujukan kepada masa akan datang. Okey, terima kasih Doktor atas kupasan tersebut. Okey, satu penerangan yang cukup jelas sekali. Baik, kita ke Profesor Dato' Rahman. So tadi Doktor telah mengkupas sedikit ringkasan tentang buku PPRN. Daripada sudut Doktor, boleh jelaskan secara ringkas intipati kedua-dua buah buku tersebut. Sebenarnya PPRN ini bermula masa RMK 11 tadi. Dan sekarang ini kita telah masuk ke RMK 12. Dan dia banyak menumpukan kepada industri kecil dan sederhana. Sebab masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan sederhana kadang-kadang tidak dapat diselesaikan oleh industri itu sendiri. Tapi di satu pihak lagi, kita mempunyai ramai tenaga pendidik dan pakar daripada institut di Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kita letakkan kedua-duanya sebagai matching.
Jadi pada permulaannya di masa Arab ke-11 dahulu, kita banyak menyelesaikan masalah yang bagaimana nak membuka daripada manual kepada automation. Tetapi bila datangnya industri portfolio dan sebagainya, penyelesaiannya lebih berbentuk dapat menyelesaikan bukan saja satu industri atau satu syarikat, tapi boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat yang mempunyai masalah yang sama. Jadi itu perbezaannya. Dan yang keduanya, masa PPRN 1.0, masalah yang dibukakan oleh masyarakat, oleh industri, tidak dibincang terlebih dahulu sebelum dia dibukakan. Tetapi di bawah PPRN 2.0, pihak industri dan pihak akademia berbincang terlebih dahulu. Jadi masalah itu dapat dikenalpasti dengan lebih baik, dan penyelesaiannya juga banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan sempurnanya. Itu perbezaannya. Jadi tetapi industri yang berkaitan masih lagi industri yang berkaitan dengan industri kecil dan sederhana. Itu daripada buku yang pertama. Yang keduanya, seperti yang dipandungkan oleh tadi, masalah-masalah itu yang mana kita kata success story, kita bukukannya. Daripada 600 lebih success story itu, ada 263 yang kita bukukan. Daripada 5 kita panggil sektor yang berlainan. Tapi kesemuanya itu kita jadikannya supaya boleh digunapakai oleh industri yang lain dalam menghadapi masalah yang sama. Jadi bila kita lihat daripada permulaan PPRN 1.0 sampai sekarang, daripada RMK 11 sampai RMK 12, dia masih lagi relevan dengan kehendak masyarakat, kehendak industri masa dahulu dan sekarang ini. Okay. Terima kasih Profesor Dato' atas perincian tadi. So dapat kita lihat untuk PPRN 2.0, dia adalah satu penambahbaikan daripada PPRN 1.0, di mana kita dapat mengkolaborasikan antara PKS dan juga para penyelidik supaya impaknya adalah lebih besar dan positif. Okay, terima kasih Profesor Dato' atas perincian sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita menyaksikan sesi simbolik serahan buku PPRN, mungkin kita ingin dengarkan sedikit harapan daripada Datuk Shaharudin mengenai transformasi PPRN apabila empat inisiatif yang merangkumi portal, Facebook, sistem dan buku telah berjaya direalisasikan pada hari ini. Silakan Datuk. Dari segi harapan kita, memanglah kita mengharapkan agar PPRN ini lebih nampak ataupun dapat dilihat oleh pemegang taruh dan juga masyarakat di luar sana. Dengan kata lain, kita dapat meningkatkan visibility PPRN ini di kalangan masyarakat. Begitu juga dengan kaedah-kaedah permohonan dan juga kaedah-kaedah pelaksanaannya, supaya masyarakat lebih mengetahui bagaimanakah untuk memohon dan kita melaksanakan PPRN yang baru ini. Terima kasih Datuk. Dengan itu, saya ingin menjemput Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Rahman untuk menyerahkan kedua-dua buku ini secara rasminya kepada Dr. Muhammad Zabri Yusuf, Timbalan Ketua Setiausaha KPT, disaksikan oleh Dato' Shaharudin bin Abu Suhud, Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar KPT. Silakan. Thank you.
Alhamdulillah, dengan ini berakhirlah program Bicara Wara kita pada hari ini. Terima kasih kepada para penonton yang mengikuti secara maya dan tetamu yang hadir di Kementerian Pengajian Tinggi. Jangan lupa untuk mula melayari portal PPRN yang dilancarkan sebentar tadi. Ia dibangunkan khusus bagi membantu kerjasama industri, penyelidik dan kementerian sendiri selaku pengendali kepada usahama ini. Stay safe, jaga jarak, patuhi SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.